بسم الله الرحمن الرحيم. dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita Allah memiliki hak dan kita sebagai hamba juga memiliki hak. Apa hak Allah dan apa hak kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a." Hak Allah atas hamba-hamba, mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadis ini menunjukkan tauhid itu adalah kewajiban terbesar dan syirik adalah dosa terbesar. Karena mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik itulah hak Allah Azza wa Jalla. Hak Allah yang maha besar. Maka menunaikan haknya itulah kewajiban terbesar kita. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa hamba tidak punya hak untuk memilih sesembahan selain Allah. Kenapa? Karena kalau dia memilih sesembahan selain Allah, dia tidak mungkin menunaikan hak Allah. Hak Allah disembah, ditauhidkan dalam peribadahan, dan tidak boleh menyembah kepada selainnya. Karena itu adalah dosa syirik. Kalau seorang hamba memilih untuk menyembah kepada selain Allah, atau menuhankan selain Allah, berarti dia tidak menunaikan hak Allah. Dan ketahuilah jemaah sekalian, semua orang yang menyembah kepada selain Allah, dia berada dalam perbudakan setan dan terpenjara dengan hawa nafsunya, maka dia bukan orang yang merdeka. Orang yang merdeka itu adalah orang yang mentauhidkan Allah, yang membebaskan dirinya dari perbudakan setan dan melepaskan dirinya dari penjara hawa nafsu. Itulah orang yang merdeka. Kalau dia menyembah kepada selain Allah, dia berada dalam perbudakan setan. Dia dijajah oleh setan. Begitu pula semua orang yang melakukan kekafiran, yang mengagungkan syiar-syiar kekafiran, mereka berada di dalam penjara hawa nafsu dan perbudakan setan. Mereka bukan orang yang merdeka. Mereka tidak pantas meneriakkan merdeka. Merdeka itu yang sesungguhnya membebaskan diri dari perbudakan setan dan melepaskan diri dari penjara hawa nafsu, menuju kepada penghambaan hanya kepada Allah dan ittiba hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hakikat kemerdekaan. Karena inilah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Dan ini yang sesuai dengan fitrah kita. Hamba diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah. Itulah fitrah. Itulah aslinya kita sebagai manusia. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini tujuan kita diciptakan. Inilah fitrah kita. Dalam hadis qudsi riwayat Muslim, Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a thumma atathum asyayatin fajtalathum 'an dinihim." Sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan hanif,
Ini aslinya manusia. Manusia itu bersifat hanif. Apa itu hanif? Berpaling dari semua peribadahan kepada selain Allah dan hanya menyembah kepada Allah. Tapi kemudian setan mendatangi mereka dan mengeluarkan mereka dari agama mereka untuk memasuki perbudakan setan. Makanya jemaah sekalian, para pejuang sejati, para pahlawan yang hakiki, tugas mereka di muka bumi ini mengajak manusia menyembahannya kepada Allah dan melarang penyembahan kepada selain Allah. Merekalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Tidak ada pejuang sejati selain mereka. Tidak ada pahlawan yang hakiki selain mereka. Dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Apa tugas mereka? Surat An-Nahl ayat ke-36, Allah Azza wa Jalla menegaskan, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ طَاغُوتِ. Dan sungguh, kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Jauhilah semua peribadahan kepada selain Allah. Inilah para pejuang sejati, para pahlawan yang hakiki. Apa tugas mereka di muka bumi ini? Untuk memerangi kesyirikan dan kekufuran. Memerangi pemimpin kesyirikan dan pengikutnya, yaitu setan dan para pengikutnya. Dan itulah jemaah sekalian yang mengilhami seluruh pejuang Islam, termasuk para pahlawan kita. Kalaulah bukan karena niat berjihad dan dengan teriakan Allahu Akbar, negeri kita tidak akan pernah lepas dari tangan penjajah. Bacalah bagaimana jihadnya Imam Bonjol, bagaimana jihadnya Diponegoro, bagaimana jihadnya Bung Tomo. Semuanya meneriakan takbir Allahu Akbar, meminta pertolongan Allah dengan niat memerangi orang-orang kafir. Dan tidak ada dalam sepanjang sejarah umat Islam yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan menjajah negeri-negeri. Tidak ada. Gak usah jauh-jauh, lihatlah di negeri kita. Umat Islam yang punya kekuatan, yang punya kerajaan dahulu, tidak datang untuk menjajah, tapi datang untuk berdakwah, untuk berdagang, dan seterusnya. Yang datang untuk menjajah adalah orang-orang kafir. Karena itu memang sifat kekafiran. Mereka menghamba kepada setan. Mereka pun ingin manusia seluruhnya menjadi hamba setan. Maka dulu para pahlawan kita membebaskan manusia dari penjajahan setan yang akan mengajak manusia menyembah kepada selain Allah dan akan memberlakukan untuk mereka aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat Allah. Walaupun sangat disayangkan, di sebagian negeri penjajahnya sudah pulang, tapi penjajahan secara akidah, penjajahan secara hukum, penjajahan secara ekonomi masih terus berlangsung. Jadi hakikat kemerdekaan adalah membebaskan diri kita dari peribadahan kepada selain Allah dan dari ketundukan terhadap apa saja yang bertentangan dan dari mengikuti terhadap apa saja yang tidak sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahas kemerdekaan ini,